Nah, ini teman-teman cara memakainya. Tinggal kita geser saja atau kita tarik ke belakang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama channel kami. Nah, kali ini saya mau memperlihatkan alat saya yang baru, yaitu alat pasang batako. Mudah dan simple. Nah, seperti ini teman-teman, tinggal kita tuang adonan, lalu kita geser. Nah, adonan semuanya itu keluarnya sama seperti lekukan batako ya teman-teman. Jadi sangat kuat, untuk pemasangan batakonya sangat kuat karena menggigit. Adonan semuanya itu menggigit ke dalam batako, jadi benar-benar kuat. Nah, seperti ini teman-teman lekukan batakonya. Nah, kita juga bisa menggunakan water pass atau benang untuk mengukur kelurusan batako teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan memakai water pass saja. Ini hanya contoh untuk pemasangan batako ya teman-teman. Oh ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.